بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita berkumpul pada majlis yang bahagia selepas kita menunaikan solat fardu asar. Maka kita mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampunkan segala dosa kita. Dan dengannya Allah mengkabulkan segala hajat dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Kita berdoa agar Allah membukakan bagi kita kefahaman dalam agama dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti, daripada kitab Ihya Ulumuddin, dan kita masih membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan ilmu fardu kifayah. Kita telah sampai kepada bahagian setelah penulis membicarakan tentang ilmu kedoktoran, yakni Al-Imam Ghazali. Beliau memberikan misal ilmu kedoktoran ini adalah fardu kifayah. Sebabnya adalah manusia memerlukan kepada ilmu ini untuk selesaikan masalah kesihatan mereka. Jadi kalau sekiranya dalam satu masyarakat tidak ada sesiapa yang pakar dalam ilmu ini, maka ia akan menyebabkan kesusahan bagi masyarakat itu. Maka mempelajari ilmu ini menjadi fardu kifayah. Begitu juga beliau membicarakan tentang ilmu hisab, matematik. Ilmu matematik juga beliau mengatakan daripada fardu kifayah, sebab dia adalah asas bagi ilmu pembinaan. Dan begitu juga perkiraan dalam jual beli dan faraid. Begitu juga beliau membicarakan tentang ilmu yang bersangkut paut dengan cocok tanam. Bagaimana kita nak menanam baja, bagaimana kita nak menggunakan fertilizer. Maka ini juga adalah fardu kifayah. Cuma kita di Singapura ini kita tidak membicarakan ini sebab kita tidak ada tanah pertanian di sini. Tetapi kalau di Malaysia, di Indonesia, mereka ada persatuan-persatuan yang tertentu untuk menjaga maslahat ini. Sebab makanan adalah perkara yang diperlukan oleh manusia. Maka ilmu untuk menjaga yang ini pertanian adalah daripada kewajipan fardu kifayah. Jadi kita berhenti di bahagian ini, yang mana penulis seterusnya mengatakan fa innal ladzi anzala da'a anzala dawa wa arshada ila isti'malihi wa 'adda al asbaba li ta'atihi. Yani setelah dia membicarakan tentang ilmu kedoktoran, dia mengatakan sesungguhnya dia yang menurunkan penyakit, menurunkan obatnya. Dan dia yang mengajarkan kepada manusia bagaimana menggunakannya. Dan dia yang menciptakan asbab untuk manusia mendapatkan syifat daripadanya. Boleh faham insyaAllah ya? Jadi ini cara Imam Ghazali tulis ya. Yani, caranya yani, bahasanya cantik. Yani dia sedang menyebut tentang siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yani Al-Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya Allah yang menciptakan penyakit, dia yang menciptakan obat, dan dia yang menciptakan asbab yang mana dengannya manusia mendapatkan syifa. Dan dia yang mengajarkan kepada manusia bagaimana nak menggunakan asbab tersebut untuk mendapatkan syifa. Maksudnya segala-galanya semua daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan penyakit, Allah yang menciptakan syifa, dan Allah yang menciptakan asbab obat. Dan juga Allah yang ini mengajarkan kepada manusia bagaimana nak mendapatkan manfaat daripada asbab tersebut. Maka segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan penyakit dan kesihatan untuk menguji manusia. Manusia apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan, sama ada manusia ini bersabar ke tidak bersabar, sama ada dia kembali kepada Allah ke tidak kembali kepada Allah. Dan apabila Allah memberikan kesihatan, sama ada manusia itu bersyukur atas kesihatan ke tidak bersyukur atas kesihatan. Apabila manusia mendapatkan kesihatan daripada penyakit yang dialaminya, adakah dia bersyukur kepada Allah ataupun tidak? Maka semuanya adalah ujian daripada Allah. Kesakitan adalah ujian daripada Allah, kesihatan juga adalah ujian ini daripada Allah. Fala yajuzu ta'arudu lil halak bi ihmalihi. Maka beliau mengatakan tidak dibolehkan kita meletakkan diri kita dalam kebinasaan. Apa maksudnya? Maksudnya kita meletakkan diri kita dalam kebinasaan tanpa menggunakan asbab untuk mendapatkan syifa. Ini tidak dibolehkan. Walaupun kita memahami Allah yang menciptakan syifa, Allah yang menciptakan penyakit, dia yang menciptakan syifa, dan dia mewajibkan kita menggunakan asbab. Ada jemaah pun tanya, ada orang yang pernah tanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan syifa, kenapa kita cari ubat? Macam mana kita nak jawab ni? Ada jemaah ini dia tanya, dia mengatakan Allah ini yang menciptakan penyakit, betul ke tidak? Allah yang menciptakan syifa. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan penyakit, dia yang menciptakan syifa, kenapa yang ini kita perlu nak cari ubat apabila kita sakit? Jadi kalau soalan seperti ini, macam mana kita nak jawab? Sama juga kita mengatakan Allah yang memberikan kekenyangan, betul ke tidak? Bukan makanan yang memberikan kekenyangan, kenapa kita makan? Kalau orang menanyakan soalan ini, Allah yang ini yang menciptakan makanan, Allah yang menciptakan kekenyangan, dan apabila kita makan, bukan makanan yang memberikan kepada kita kekenyangan, tapi Allah yang menciptakan kekenyangan, makananlah asbab. Sama juga obat asbab. Allah yang menciptakan penyakit, dia yang menciptakan syifa, dan dia yang menciptakan obat. Apabila kita makan obat, kita baik, tapi bukan obat yang membaikkan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan syifa dan menggunakan obat ini sebagai sebab. Jadi kalau orang menanyakan misalan, kenapa kita nak kena makan obat? Kenapa kita tidak terus hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita menunjukkan soalan yang sama. Kalau kita lapar, kenapa yang ini kita makan? Kenapa kita tidak hanya yang ini berdoa yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita nak jawab ini soalan ini? Jawapannya adalah begini ya. Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan penyakit, dan dia yang memberikan syifa, dan dia yang menciptakan asbab, dan dia memerintahkan kita untuk menggunakan asbab. Maka menggunakan asbab ini adalah daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita lapar, kita mencari makanan. Apabila kita haus, kita mencari air. Kita menggunakan asbab. Dan menggunakan asbab adalah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita menggunakan asbab, keyakinan kita kepada Allah dan bukan kepada asbab. Sebab ini di dalam ini akidah Islam, Allah yang maha berkuasa. Selain Allah ini tidak ada kuasa. Jadi bukan obat yang memberikan kepada kita syifa, bukan makanan yang memberikan kepada kita kekenyangan, bukan air yang menghilangkan haus. Tapi ini semua adalah asbab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan asbab bagi kita, dan dia memerintahkan kita menggunakan asbab. Dalam masa yang sama, dia memerintahkan kita jangan terkesan dengan asbab. Sebab kita wajib meyakini keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah yang memberikan kesan dan bukan asbab. Jadi apabila kita memahami kewajipan menggunakan asbab, kita memahami kewajipan mempelajari ilmu tentang asbab. Kalau kita mengatakan wajib ini kita cari ubat bila kita sakit, maka wajib ini kita mengetahui ilmu perubatan. Ini adalah fardu kifayah seperti mana kita mengatakan. Dalam masyarakat mesti ada orang yang pakar dalam bidang ini, sebab dia boleh membawa manusia kepada kebinasaan. Dan kita tidak boleh salahkan kepada Allah. Kita tidak boleh mengatakan, tapi Allah yang memberikan syifa, kenapa ini kita nak kena makan ubat? Satu orang tak makan ubat meninggal, dia tak boleh salahkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya untuk menggunakan asbab, tapi dia tidak menggunakan asbab. Siapa yang salah? Manusia yang salah. Maka di sini Al Imam Razali sedang membicarakan tentang fardu kifayah. Ilmu ini adalah wajib bagi kita mempelajarinya. Selepas itu beliau membicarakan tentang apa yang dikenali sebagai fadilah. Kita ada ilmu fardu kifayah dan kita ada ilmu yang dianggap ini sebagai fadilah. Yani kita mengatakan ilmu kedoktoran adalah fardu kifayah. Tetapi di dalam ilmu kedoktoran ada yang dikenali sebagai fadilah. Apa maksudnya? Yani maksudnya di dalam ilmu kedoktoran ini hanya bahagian yang wajib kita mengetahuinya adalah bahagian yang kita memerlukannya bagi masyarakat kita. Tetapi yang selebihnya tidak diwajibkan. Maksudnya mendalami dalam ilmu ini kedoktoran dengan yakni mendalam. Maka ini Al-Imam Razali mengatakan dia bukan kewajipan, akan tetapi dia adalah kelebihan. Begitu juga dengan ilmu matematik, begitu juga dengan ilmu cocok tanam dan sebagainya. Mendalaminya tidak diwajibkan. Mendalaminya adalah perkara yang digalakkan. Tetapi yang diwajibkan adalah keperluan. Apa yang kita memerlukan daripada ilmu tersebut untuk kita membangun. Maka beliau mengatakan wa amma ma yu'addu fadilatan la faridah. Fata'ammuqu fi daqa'iqil hisabi wa haqa'iqit tibbi wa ghairi dhalika mimma yustaghna 'anhu. Jadi dia menerangkan fadilah, maksudnya ilmu yang mendalam yang kita tidak memerlukannya. Tetapi ada kelebihan yang ini baginya, bagi orang-orang yang khusus. Lakinnahu yufidu ziyadata quwwatin fil qadaril muhtaji ilaihi. Dan ilmu yang fadilah ini dia memberikan kekuatan kefahaman bagi seseorang di dalam yakni ilmu tadi. Yani maksudnya kalau dalam ilmu kedoktoran ini misalan mendalami yakni dalam ilmu kedoktoran ini memberikan manfaat kepada mereka-mereka yang mempelajarinya. Walaupun yakni ia tidak sampai kepada tahap kewajipan. Sekarang Al-Imam Razali akan membicarakan tentang ilmu yang terkeji. Jadi beliau ini sebelum ini membicarakan ilmu yang manfaat dengan ilmu yang tak manfaat. Jadi ilmu yang manfaat ini kita ada ilmu fardu ain yang wajib. Lepas itu kita ada ilmu fardu kifayah. Lepas itu kita ada fadilah seperti mana kita mengatakan. Ilmu fardu ain seperti apa? Seperti mempelajari ilmu akidah, fardu ain. Fardu kifayah seperti mempelajari ilmu kedoktoran seperti mana kita mengatakan. Fadilah seperti mendalami ilmu kedoktoran. Tetapi juga kita ada ilmu yang diharamkan kita belajar. Ilmu yang terkeji. Jadi kita menanyakan soalan ini, ilmu yang terkeji macam mana pula? Ada ilmu yang diharamkan kita belajar. Yani belajar diharamkan, tak boleh belajar. Sebab ilmu ini dia memudaratkan. Memudaratkan manusia. Maka beliau mengatakan wa ammal mazmumu fa ilmu sihri wa talmisati wa ilmu sya'wazati wa talbisat. Ilmu yang terkeji adalah ilmu sihir. Yang pertama sekali adalah ilmu sihir. Dan Islam mengharamkan kita mempelajari ilmu sihir. Bukan saja Islam mengatakan sihir itu diharamkan, tetapi mempelajari ilmu sihir juga diharamkan. Ini berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah tentang Harut dan Marut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayata'allamuna minhumā mā yadurru. Mereka mempelajari yakni daripada kedua Harut dan Marut ilmu yang memudaratkan mereka. Dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala menyifatkan pelajari yakni ilmu sihir ini mendatangkan kepada kekufuran. Sebab Harut dan Marut ini mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Dia mengatakan kami ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kamu, maka janganlah kamu kufur kepada Allah.
dengan mempelajari sihir. Jadi mempelajari ilmu sihir diharamkan dalam Islam. Melainkan kalau sekiranya seorang mufti dia nak menjatuhkan fatwa ataupun qadi nak menjatuhkan hukuman kepada ahli sihir, dia boleh belajar ilmu ini. Kenapa? Sebab qadi ini bila nak jatuhkan hukuman atas orang yang membuat sihir, kita dalam Islam kita ada hukum mahkam. Kalau sekiranya sihirnya mematikan manusia lain, dia dikenakan hukuman qisas. Yang ini ada jenis sihir, dia boleh bunuh orang. Na'udzubillah min zalik. Yang ini dia buat sihir dan dia menggunakan jin. Dan disebabkan sihir tersebut, yang ini dia bunuh ini orang. Jadi kalau orang yang melakukan sihir ini ditangkap, kalau kita mendapatkan bukti yang dia yang melakukan sihir ini yang membunuh orang lain, maka dikenakan ke atasnya hukuman qisas, hukuman bunuh. Tetapi ada jenis sihir, dia tidak mendatangkan kematian, tetapi dia memudaratkan. Dia boleh buat orang pingsan misalnya, ataupun dia boleh buat orang sakit. Maka ini mengambil hukum yang berbeza. Sebab kita dalam Islam, kita ada hukuman qisas. Jadi bagi seorang qadi dan mufti, dia boleh belajar untuk dia nak membezakan sama ada ini jenis sihir mematikan ke tidak mematikan, ataupun ini jenis sihir dia sikit saja, yang ini dia tidak sangat ini memudaratkan. Jadi sihir ini dia macam-macam jenis. Ada yang mematikan, ada yang tak mematikan dan sebagainya. Tetapi orang awam diharamkan mempelajari sihir. Soalannya adalah kenapa Islam mengharamkan mempelajari sihir? Kenapa? Sebab sihir ini apabila seseorang itu mempelajari sihir, dia hanya akan mengetahui yang sihirnya berkesan setelah dia melakukannya. Biasanya bila orang ini belajar sihir, dia nak kena test. Dia dah belajar. Biasanya mereka akan test. Macam mana mereka nak test? Dia nak kena cari satu scapegoat. Yang ini dia dah belajar, ilmu sihir ini memudaratkan orang lain. Jadi dia nak kena cari sekarang siapa yang ini dia nak kenakan sihir ini. Jadi mungkin dia datang kepada Khalid, ini dia tengok siapa ini. Dia bilang, kan orang ini ke sana ke? Misalnya ni misal. Dan dia kenakan yang ni dia punya sihir. Lepas tu dia tengok, kena rupanya orang ni. Maksudnya bagus ni. Cara macam ini dia dapat mengetahui yang dia punya sihir ini berkesan. Dia tengok orang, bila dia buat kat orang, dia tengok orang ni. Mungkin dia pergi kat orang ni, dia tanya apa khabar awak. Dia nak tahu. Sebab dia yang mengenakan sihir. Dan dulu yang ni di Gilang ini ada orang seperti ini. Dia datang masjid. Dan dia menyampaikan, dia mengatakan, saya ini ada amalkan benda-benda begini, kadang-kadang saya test orang. Dia cakap macam ini. Dia test. Jadi dia nak tengok ini satu orang ini misalnya ini bagaimana imannya, bagaimana wiridnya. Jadi dia test ini, dia kenakan sihir. Tengok dia menggelapar ke tidak menggelapar. Orang macam ini pun ada. Solat di Masjid Khalid. Jemaah kita. Tapi sekarang dah tak ada lagi lah. Tapi saya tahu ini 6-7 tahun yang lalu. Sebab bila kita berbual dengan dia curahkan. Dia mengatakan, saya buat gini dan buat gini, daripada sini saya dapat tahu sama ada orang ini dia ada amalan ke tidak ada amalan. Jadi kita jangan terperanjat ini. Orang seperti ini wujud. Dan mungkin ahli sihir ini kadang-kadang dia solat. Dia juga datang masjid dan dia solat dan sebagainya. Jadi mempelajari ini ilmu sihir ini adalah daripada dosa yang besar. Mempelajarinya dosa yang besar, dan dia boleh mendatangkan kepada kekufuran dengan nas ini Al-Quranul Karim. Itu sebab ini orang yang mengamalkan sihir ini dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min zalik, ditakuti dia mati dalam su'ul khatimah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada musibah ini. Tetapi apa yang penting bagi kita umat Islam, kita nak kena ada amalan harian. Itu ceritanya. Lebih-lebih lagi zaman sekarang. Zaman yang mana banyak yang ni orang yang main sihir, sama ada orang Islam yang orang yang bukan Islam. Maka para ulama kita mengajarkan kepada kita kepentingan untuk kita menjaga wirid harian supaya kita dapat membentengkan diri kita daripada hasad yang ni manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. Begitu juga Al-Imam Ghazali mengatakan ilmu sya'wadah.
Ini ilmu syahwadah ini, dia adalah jenis yang sihir. Dia mempermainkan mata. Ini seperti ahli sihir zaman Firaun. Yani mereka apabila mencampak ini tongkat, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Seolah-olah tongkat ini bergerak. Tetapi sebenarnya dia main silap mata. Mata kita yani ditipu. Ini adalah jenis, yani jenis ini sihir. Dan juga daripada jenis ini sihir syahwadah adalah dia memberitahukan apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Ada jenis ini ahli sihir macam bomo gitu. Orang datang ini kepadanya mengatakan, wahai bomo, apa nak akan berlaku yang ini selepas satu bulan. Jadi bomo ini mengatakan, oh nampaknya engkau ini masalah, satu benda besar yang akan berlaku kepada engkau. Jadi orang ini pun dah takut, ya Allah, apa dah jadi ni? Dia mengatakan akan ada satu musibah yang ini yang akan datang lagi 2 bulan. Jadi orang ini mengatakan kepadanya, jadi bagaimana saya nak lepaskan diri saya? Pertama sekali nak kena bayar dulu. Bayar $2,000. Dah bayar, nanti dia memberikan yang ini beberapa yang ini tangkal ini dan sebagainya, dan menggunakan yang ini jin yang ini dan sebagainya. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang diharamkan yang ini di dalam Islam. Di dalam ni yang ini banyak ini penipuan. Dan ini berlaku hatta dalam masyarakat kita di Singapura. Ada orang seperti ini. Dan ada bomo-bomo yang ini yang masih hidup yang melakukan benda-benda seperti ini. Ini semua adalah daripada ilmu yang diharamkan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. Watub alaina innaka antat tawwab. Fatin bisali hati amalana wa ajalana ya Allah ya Karim. Da'wahum bi asbanaka Allahumma wa tahiyyatu bi salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya sallallahu.